Iya nih bener nih, Jilin enak, bapak. Makanya lu harus nurut sama orang tua. Jangan lupa bulanannya tambahin. Ya udah ya. Dari gope jadi 600. Iya, bagus. Minta dari gope minta 5 juta. Minta jadi 100 sama aja sama cepet. Jangan kebanyakan juga. Ya Allah, baik banget sih babe. Ya udah be, sekarang saya anterin deh, kita mau kemana nih? Pasar dulu. Belanja itu. Kan yang ke pasar siapa? Lu aja, gua di sini aja nungguin rumah, takutnya kan Billy, rumah. Di rumah. Ada tamu lagi. Bener nih? Iya. Kan duitnya duit siapa nih ke pasar? Ya duit itu. Oh, yaudah dah. Ya. Lu mau ikut gak? Enggak, gue disini aja. Uta lu ikut gak? Eh mana sih Uta? Uta tuh ikut tuh, ajak syuting tuh lumayan. Ya, tak. Lu mau ikut gak, tak? Enggak. Dih, masuk TV lumayan. Lu kan biasanya masuk CCTV. Apa lu udah biasa masuk TV? Hih? Masuk TV juga lu gak dibayar. Ayo. Naik apa nih kita ke pasar? Nah, kita naik motor aja. Motor yang mana? Yang mana aja, motor yang ada. Hah? Yang ada kuncinya udah. Hah? Ya nggak bisa lah kalau bukan punya kita gimana nih? Ya udah tanggung jawab gue. Yang mana nih? Pilih yang mana yang paling bagus mana? Trail ada, yuk kita naik trail. Waduh, ini juragan moge nih. Dengan motor gede. Nih trail ada. Siapa nih? Hah? Ini punya siapa nih? Ya orang. Ya gimana sih kira-kira punya Mahabe? Ya sama punya aja. Mahabe. Ini punya orang? Punya orang. Jangan yang punya orang. Ini punya siapa nih? Sama punya orang juga. Ya Allah, ya udah kalau punya cari orang. Cari aja yang ada kuncinya, udah tenang aja. Kita bawa pokoknya. Ini nih. Mana kek? Nih. Ah, ini. Bisa apa nih? Ya, punya kita. Benar. Ini kempes kan nih? Hah? Kempes kah? Yang satu lagi mana? Ayo, Bapak naik deh. Hah? Mana yuk? Allahu Akbar. Adepnya ke depan. Ya beda sih itu sama saya mah beda, Pi. Ya, ini kemana kita? Sana ke tukang sayur. Ini perutnya bisa munduran dikit nggak perutnya? Iya, udah. Ini dah. Ya, permisi, permisi. Ya. Maaf ya Pak, parkirin dulu dah. Mana nih Be? Itu dong, nah itu doang. Oke, Pak. Ini Pak siapa nama ini? Apanya? Wah nggak terkenal. Iya emang nggak. Di kompleknya sendiri nggak terkenal. Kalau dia nggak tahu nih siapa? Belum. Siapa? Bapaknya Olga. Oh. Ini enggak sudah sering ketemu. Bu. Beli apa nih, Beh? Sayur asem isinya apa aja, Beh? Biasanya sih ya itu campur-campur. Ada minjo, ada sayuran kacang, wortel, kangkung. Emang sayur asem ada kangkung? Ada, itu tergantung kitanya aja. Ini serah babi deh, babi mau apa deh biar cepet deh, Be. Bu, bikinin Bu, sayur asem, Bu. Lah bukan bikin sayur asem, kita beli bahannya, masaknya di rumah. Betul, maksudnya tuh kalau pembelian memang begitu. Bu, bikinin sayur asem, dia buatin nanti. Nanti bakalannya dibu, ini apa, mentah dibuatin. Ya, pas gitu, gak apa-apa. Bu, enggak ngerti ini maksudnya. Nah. Mau makan apa lagi nih? Ya, saya mah tunggu di traktir sama babe aja. Nggak apa. Cumi mau. Cumi asin mau. Mau. Terus sama itu, ayam. Ya, cumi asin. Ikan asin mau, sambal. Apa aja deh, Be. Yang penting halal. Bu, sambalnya jangan lupa. Sambal. Iya. Cabai. Cabai rawit. Cabai rawit. Ini juga enak nih buat sarasem. Ini alpukat. Alpukat mana masuk ke sayur asem, babe? Bisa, namanya juga alpukat. Sini tak, aku pengen nanya sama lu deh. Lu kan biasa di rumah nih. Iya. Ini kenapa? Ini kan ada paku untuk nempelin foto nih. Ini kan kalau nggak salah tempat foto gue. Tapi kenapa nggak ada fotonya? Ada, tapi bapak kesel sama pemilih. Kenapa?
Iyalah kesel lah, makanya bulanan tambahin. Masa artis doang lu kalau mau tukang parkir masih ratusan, gua aja ngasih jutaan. Hah? Kok lu bisa? Bisa. Lu ngebobol ATM ya? Parkir sambil ngebobol. Lu gak boleh gitu, jangan ngebobol ATM kalau mau nyopet. Terus ini juga, ini kan ada foto gue, kalau nggak salah gue pernah tahu nih, ini ada foto gue di sini nih, kenapa hilang juga? Nggak penting kali fotonya. Nah, kok nggak penting? Gimana kan gue artis, bukannya lo bangga lo punya kakak artis. Buktinya ini penting dipajang dong. Ini berarti nggak penting. Tunggu biarin, gue beli foto di pasar Senen, gue pasang segede gaban, gue taruh di sini. Foto-foto yang lain gue buang-buang nih. Nah, sekarang mau tanya nih. Apa? Ini kan pernikahan di Tok nih, untuk nih. Bang Billy mana? Ini bapak, ini Kato. Ini kakak Reni. Bang Billy mana? Gak ada. Kapan nikahnya? Yaudah, daripada nanti bapak bentar lagi datang, ntar domelin nih. Kita gak rapi-rapi, mendingan lo rapi-rapi deh. Nih. Tapi satu gelas, 50 ribu ya? Apaan? Ini foto merisnya 150.000. Lu namanya pengeretan lu. Ini percuma gua punya abang artis terkenal papan atas. Ya, tapi kalau cuma naruh gelas doang ke dapur, lu minta bayaran gocap, sama aja lu meres gue. Bang Billy, ini kalau 200. Dengerin nih, Bang Uta nih misalnya nih, gua nemu duit nih, 50.000 nih. Enggak gua ambil, malah gua tambahin. Tuh, kalau gua sambil gua keren nih. Gua kalau udah mau duit 50.000, gua ambil, gua taruh kantong, enggak bilang-bilang lagi. Enggak, kalau gua tambahin malah. Jadi nih bensin nih. Enggak mungkin pakai nambahin nih. Lu minta 50.000 satu gelas ya. Bukan minta ke Bang Billy. Terus cepetan nih, ada gua bayar. Gila, satu gelas 50.000 naruh ke dapur. Duitnya mana? Hah? Lah ya bayarin gimana? Wow, lo kan babe yang mau ngajakin makan. Makanya dari rumah kita telepon suruh kemari buat naktirin babe karena mau munggah. Babe menjalin tempat doang. Nih, duit saya cuma 100.000 nih, Be. Ya, kalau kurang ya biarin, ngutang aja dulu. Hah? Mas kok ngutang di sini? Suka juga. Katanya harus ngutang juga. Sama aja mirip sama Billy. Berapa, Bu? Berapa? 150. Mahal amat. 150.000. Hah? Duitnya cuma 100.000 tadi. Berarti 50.000-nya dari babe. Utang ya? Ya. Ya. Maluin aja sih. Udah pakai kamera di acara Bibili and Friend. 50.000 ngutang. Ya udah, Be. Pulang yuk. Be, amin. Guys. Pamit dulu ya. Cuma pakai guys. Rajin Billy mah. Iya. Utang kerjanya malas-malasan. Anak bapak tuh kayak gitu. Hah? Ini siapa lagi? Lah tadi bukannya yang beresin? Enggak, utang beresin tadi. Ya begitu, Bill. Jadi yang beres-beres utang apa lu, Bill? Tadi Billy, utang karena ngeliat ada bapak makanya dia sosokan beres-beresin gelas. Bapak, utang beresin dari tadi. Dia duduk doang. Yang saya tanya nih, yang beresin siapa? Oh ya udah. Oh berarti dapat duit dong nih. Bang Billy dah. Bang Billy yang beresin. Ceban. Ya 100.000. Balikin dah. Ceban dong. 100.000 pak. Cepat kasih. Tapi ngeri lo ini. 100.000 nggak bakal balik. Tadi di warung utang 100.000. Masa bapaknya artis ngutang sih pak, bikin malu ih. Ya udah kalau nggak malu, habis selesai syuting lu bayarin sono. 50.000. Orang tua durhaka. Lu yang durhaka. Kalau bapak mah udah biasa. Ini nih gue siapa nih? Ayo, masak lah. Benar. Beh, sekarang kita ngapain nih, Beh? Ya masak lah, tapi kita baris dulu. Lah kok pakai baris? Orang mau masak pakai baris. Lah udah itu aturan bapak emang begitu udah. Ikutin aturan bapak. Baris. Lah emang bapak yang subur pakai di ikutin aturannya? Ya. Siap, gerak. Hormat gerak. Gerak. Gerak gimana? Tegak gerak. Yang mau masuk. Mau masuk opasus, Pak. Jadi gini, saya bagi tugas. Uta bagian masak sayur asam, Billy bagian goreng cumi, Rapi bagian goreng tempe. Bapak tugasnya? Ya ngontrol doang. Udah matang baru bapak makan. Tapi pertanyaan ada sambal nggak? Oh sambal mah banyak, sambal adu ada.
Sambal lado, nyanyi gimana emang? Sambal lado, sambal lado, sambal lado. Sambal lado, sambal lado, sambal lado. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambal lado. Rasanya cuma di mulut saja. Saya pengen lagunya Zazkia Gotik dong deh. Hah? Si Billy resep banget sama Zazkia Gotik. Satu jam saja, ku kenal dirimu. Satu jam saja. Dekat denganmu satu jam saja. Satu jam saja dulu, kayak tadi itu jauh mirip yang lainnya nggak ada. Lah iya. Hari kita masak di mana nih? Oh, kalau soal masak mah banyak. Bapak dapurnya banyak. Oh. Ada di belakang, ada di luar, ada di samping. Apaan rumah cuma segini-segininya doang, mana? Deh. Mana dapur? Mau buktiin sekarang masak. Ayo kita masak. Ayo kita masak di luar dulu. Oke, okay. Siapa yang di luar? Yang di luar, Rapi sama Billy. Uta? Uta. Uta di belakang. Bapak? Di depan. Di depan mana? Di depan biasa. Yaudah masak ayo. Mantap. Udah biarin pak. Biarin pak. Udah sudah. Udah bagi-bagi tugasnya. Pak mati nih pak, listriknya ntar mahal pak. Lah namanya juga orang kaya biarin aja. Yaudah matiin lah nih. Pak keren banget. Canggih kan rumah babe, palsi canggih lah. Namanya juga orang kaya. Udah, lu masak dah. Bapak mau ngontrol dulu. Dapur lu bukan dapur, mah kompor doang. Udah lah, ada ngaji, namanya juga orang tua. Dia mah ngomong ngaji mah. Udah, bapak denger itu. Yang penting lu masak aja lah, jangan malah ngomong ah. Marah aja bisa yang ngedumel. Orang harusnya hari ini kita syuting, Raffi Billy & Frank ketemu sama artis. Banyak banget cuy! Ya. Cepet dikit. Bapak udah ini nggak tahan nih? Kata, yuk gayanya udah kayak juragan angkot. Kayak bos, duitnya nggak gablek. Udah nih, potong dulu. Lalu potong kan ada baru. Halo, Mama. Gimana, Mama? Ini lagi pada masak, Ma. Mama lekas pulang deh biar cepet-cepet makan. Lekas pulang, lekas sembuh. Eh, istrinya Bab, berapa sih, Be? Istri yang di rumah, satu. Yang di luar? Yang di luar, tiga. Nih, saya mau nanya nih sama Babe nih. Babe kalau nyari kriteria istri buat Billy kayak gimana nih, Be?